Akibat hujan dari Jumat malam, tebing setinggi 15 meter di Kabupaten Cianjur longsor. Akibatnya jalan menuju Cianjur Ciwidey melalui Cianjur Selatan tertutup. Tebing setinggi 15 meter longsor akibat hujan yang mengguyur dari Jumat malam di tanjakan hantap Kampung Citengkor, Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Material longsor berupa batuan sepanjang lebih dari 3 meter menutup jalan nasional menuju Ciwidey, Kabupaten Bandung, dari arah Kecamatan Cidaun, Naringgul, Cianjur Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga yang akan melintas terpaksa harus menunggu material longsoran dibersihkan oleh petugas dibantu warga. Daerah ini adalah daerah merupakan rawan longsor. Jelas kita sudah mengimbau kepada masyarakat, ya, dan meminta kepada masyarakat, pertama, apabila ada kejadian terjadi rawan tempat rawan longsor ini, segera melaporkan kepada pihak petugas. Satu, ya. Yang kedua, karena ini merupakan daerah longsor, jadi jangan sekali-kali mendekat, ya, di sekitar longsor. Sementara itu, pihak kepolisian menghimbau agar para pengguna jalan yang melintasi jalur ini agar berhati-hati terlebih jika hujan turun di kawasan ini, dikarenakan sepanjang jalur tersebut rawan longsor. Heri Setiawan, Bandung TV.